Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian fikih himpunan putusan tarjih Muhammadiyah yang kita jadikan pedoman di dalam memahami dan melaksanakan peribadatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita masih berkaitan dengan hisab falak. Kita ini mungkin bagian terakhir, meskipun tidak komplit secara menyeluruh, yaitu hisab untuk penentuan awal bulan yang terutama yang sangat berkaitan, yaitu penetapan awal bulan Ramadan untuk memulai puasa Ramadan dan awal bulan Syawal untuk mengakhiri puasa atau memasuki Idul Fitri, dan juga awal bulan Zulhijjah untuk menghitung masuknya puasa Arafah tanggal 9 dan Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Namun apabila kita perhatikan kalender Muhammadiyah atau almanak Muhammadiyah, mungkin kita tidak memperhatikan secara cermat, monggo bisa diperhatikan, kalender Muhammadiyah itu selalu ada hitungan hisab setiap bulan. Jadi satu Muharram dihisab satu Safar, Rabiul Awal, Rabiul Awal, semua ada data-data hisabnya, sehingga seluruh bulan di dalam bulan Hijriah itu oleh Muhammadiyah melalui Majlis Tarjih dihitung secara tepat dengan hisab hakiki sebagaimana yang dipedomani oleh Majlis Tarjih, yaitu hisab hakiki wujudul hilal. Jadi untuk penentuan awal bulan ini, dalil-dalil yang menjadi landasan beberapa bagian sudah kita baca beberapa pertemuan yang lalu berkaitan dengan hisab secara umum, ya, bahwa perhitungan waktu-waktu ibadah, baik itu waktu sholat maupun waktu memasuki awal bulan, itu berkaitan dengan dua benda langit utama, yaitu matahari dan bulan. Kalau waktu-waktu sholat itu berkaitan dengan posisi matahari. Pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang waktu-waktu sholat. Sedangkan untuk penentuan awal bulan, yaitu bulan Hijriah, kemudian kita sering sebut juga dengan bulan Qomariyah, karena kita menentukannya dengan standar posisi rembulan, posisi bulan, cara Jawane bulan. Kalau bahasa Indonesia bulan itu kan, kalau bulan itu dikaitkan dengan Januari, Februari, Muharram, Safar, itu bulan hitungan hari. Tapi kalau
Bulan dan matahari berarti benda langit yang bentuknya bulat atau ya seperti kita saksikan sering ada yang menyebut dengan rembulan. Sehingga mungkin untuk membedakan antara bulan dalam arti perhitungan waktu dengan bulan benda langit adalah bulan dan rembulan. Nah, orang Jawa itu ada dua ya, wulan dan bulan atau sasi. Itu kehebatannya bahasa Jawa. Begitu juga bahasa Arab, ada syahrun, ada komarun. Kalau komar itu bulan yang menjadi benda langit itu, tapi kalau syahrun itu bulan dalam arti kumpulan dari hari dalam satu bulan. Nah, untuk menghitung awal bulan ini, kriteria-kriterianya atau dalil-dalilnya sebagaimana dulu sudah kita baca, ada surat Ar-Rahman ayat 5, Asy-syamsu wal qamaru bi husban, matahari dan bulan itu menurut perhitungannya atau dengan perhitungan. Artinya perjalanan bulan, perjalanan matahari dan bulan itu ada hitungannya, bisa dihitung. Sehingga untuk menentukan hitungan waktu, waktu sholat dengan matahari, waktu-waktu terkait dengan masuknya hitungan hari dan bulan itu dengan perjalanan rembulan tadi. Surat Yunus ayat 5 juga, walladzi ja'ala syamsa diyan wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ini saya kira sudah kita baca sehingga insyaallah kita sudah memahaminya, bahwa matahari yang bersinar atau cahaya kuat, bersinar kuat, kemudian bulan itu bercahaya yang menurut para ilmuwan itu pantulan dari matahari yang cahayanya atau sinarnya ke sampai ke bumi, yang kemudian keduanya ada orbit-orbitnya, berjalan sesuai orbitnya, sehingga dengan perjalanan itu lita'lamu adadas sinin wal hisab, diketahuilah bilangan bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi dalilnya qat'i dari Quran, hisab itu berdasarkan dalil kuat dari Al-Quran. Sedangkan di dalam ayat Al-Qur'an, dalam hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim, dalam lafadznya Muslim, saya kira ini juga sudah pernah kita baca di awal-awal mukaddimah membicarakan ilmu hisab falak ini, bahwa masuknya bulan itu dikaitkan dengan tampaknya ya, penampakan hilal, dikaitkan dengan penampakan hilal. Maka Nabi mengatakan idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqturulah. Kalau kamu melihat hilal, hilal awal Ramadan, maka berpuasalah, artinya puasa Ramadan. Apabila kalian melihat hilal juga, yaitu hilal di akhir Ramadan atau awal Syawal, maka fa'aftiru, berbukalah, artinya beridul fitrilah. Fa'in gumma alaikum, dan apabila terhalang oleh awan, hilal itu tidak tampak karena terhalang oleh awan, fakdurulah, maka estimasikanlah. Estimasi ini dengan hisab, dengan perhitungan. Kalau hadis yang lain, fa'akmilu iddatasy'ban 30, atau
sempurnakan. Kalau itu ijma akhirnya pas tanggal 29, maka sempurnakan menjadi 30 hari. Nah, berkaitan dengan kenapa pada zaman Rasul itu tidak menggunakan hisab, ini juga terdapat di dalam hadis Bukhari Muslim, yang ini juga pernah sudah kita baca juga. Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu. Asyahru hakaza wa hakaza. Hakaza wa hakaza itu kira-kira Nabi sambil memperlihatkan begini. Hakaza 30, wa hakaza 29. Jadi jumlah hari dalam bulan Qomariyah itu kadang-kadang 30, kadang-kadang 29. Karena Nabi mendahului pernyataannya dengan inna ummatun, kita ini, sesungguhnya kita ini ummatun, umat ummiyatun, yang ummi. Umat yang ummi itu bukan umat yang bodoh sama salinda, tapi umat yang belum mendapatkan pendidikan keilmuan tertentu. Dalam hal ini ilmu tentang mencatat perhitungan dan menghitung perjalanan. Maka disebut la naktubu wala nahsubu. Jadi belum ada ilmu untuk mencatat perjalanan matahari dan menghitungnya. Sehingga dengan begitu diperkirakan saja asyahru hakadha wa hakadha. Nah, dengan dalil-dalil tersebut, dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi di situ disebutkan di dalam ayat-ayat itu, begitu juga bisa kita pahami dari hadis Nabi, bahwa Allah menegaskan benda-benda langit berupa matahari dan bulan itu beredar dalam orbitnya dengan hukum-hukum yang pasti sesuai dengan ketentuannya, dan itu bisa dihitung, bisa dihitung. Sehingga apa namanya, karena bisa dihitung, kemudian ada ilmunya untuk menghitungnya, maka masuknya awal bulan bisa dipastikan dengan hitungan bagaimana perjalanan bulan dan matahari itu. Apalagi di dalam perintah puasa, dalam hadis itu perintahnya bukan perintah dengan meru'yat, tapi perintahnya karena. Berpuasalah kamu karena melihatnya, bukan berpuasalah kamu dengan cara melihatnya. Jadi di dalam hadis itu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, itu hadis yang lain, Bukhari Muslim juga. Berpuasalah kalian karena melihatnya, melihat hilal itu, bukan sumu biru yatihi. Kalau sumu biru yatihi, maka berarti kita harus, nggak ada alternatif lain, berpuasa itu mesti harus dengan meru'yat bulan itu. Tapi karena li itu sebagai sarana, sarana untuk mengetahui masuknya bulan baru. Nah, salah satu sarananya dengan melihat penampakan hilal itu. Tapi ada sarana yang lain yang ditunjukkan oleh Al-Quran, asyamsu wal qamaru bihusban. Ada yang lain, lita'lamu adadassinin wal hisab. Ada yang lain, bahwa al-ahillah yas'alunaka anil ahillah.
engkau ditanya tentang ahillah, ditanya tentang bulan sabit. Padahal bulan sabit itu hanya satu, tapi Al-Quran menunjukkannya dengan bentuk jamak. Padahal hilal itu hanya satu, tapi kok dijamakkan al-ahillah. Apakah bulan sabitnya itu banyak? Tidak. Bulan sabit itu berkembang dari sangat kecil, bahkan dari nol, kemudian tipis, sangat tipis, menebal sedikit, tebal sedikit, sampai penuh bulan. Nanti menipis lagi, sampai akhirnya nol lagi. Maka itu disebut dengan al-ahillah. Nah, perkembangan dari nol, tipis, tebal, 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 sampai full, mulai mengecil, menipis, sampai tipis sekali, sampai nol lagi, itulah perjalanan waktu yang bisa dihitung. Yang bisa dihitung. Maka Muhammadiyah menggunakan dalil kawaid fikhiyah, kawaid fikih, ya. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Nah, jadi ketika dulu memang belum ada, belum berkembang ilmu hitung untuk menghitung perjalanan waktu, perjalanan benda-benda langit, ya melihat bulan itu menjadi penting, menjadi syarat, menjadi illah untuk mengetahui masuknya bulan baru dan menjadi sebab diwajibkannya atau dibatalkannya puasa. Tapi setelah ada ilmu yang bisa untuk menghitungnya dan Al-Quran sendiri menyebut isyarat-isyarat yang jelas bahwa perjalanan matahari dan bulan itu bisa dicatat dan bisa dihitung, maka ilat yang harus meru'yah itu menjadi gugur, bisa diganti dengan menghitung atau menghisab. Maka kemudian Muhammadiyah memilih menggunakan hisab untuk menghitung awal bulan dan juga menghitung waktu-waktu sholat. Jadi penggunaan hisab oleh Muhammadiyah itu bukan menyimpang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu justru memperkuat pelaksanaan terhadap sunnah Nabi. Karena Nabi juga mengatakan fakdurulah, perkirakan, estimasikan. Mengestimasi itu kan harus dengan perhitungan yang cermat, dengan perhitungan yang cermat. Maka kemudian berdasarkan itu semua, Muhammadiyah ketika menentukan awal bulan, maka ada kriteria-kriteria. Maka di dalam kesempatan kajian ini kita hanya mengkaji kriteria-kriterianya dan langkah-langkah, tapi secara rinci kita tidak sampaikan karena itu ilmu khusus, itu ya, ilmu khusus, dan tidak cukup satu semester itu khusus menetapkan awal bulan dan waktu-waktu sholat. Jadi kalau tadi ada kaidah fikih al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman, maka kemudian ada kawaid fikih berkaitan dengan hisab. Al-aslu fi isbatis syahri ayyakuna bil hisab. Jadi penetapan bulan Qomariyah pada dasarnya adalah dengan hisab. Karena melihat bulan pun juga dengan hisab, nggak bisa melihat tanpa diperhitungkan. Itulah maka kemudian Muhammadiyah menetapkan kriteria awal bulan.
kriteria masuknya bulan baru itu seperti apa. Jadi Muhammadiyah menetapkan kriteria masuknya bulan baru dengan istilah yang digunakan oleh Muhammadiyah, dan ini mirip juga yang digunakan oleh Al-Mana' Ummul Qura Mekah. Kalau di dalam Muhammadiyah menggunakan istilah hisab hakiki wujudul hilal. Hisab hakiki itu artinya hisab yang dihitung betul-betul dengan cermat. Karena hisab kemarin sudah kita sampaikan, ada hisab hakiki, ada hisab urfi. Kalau hisab urfi itu hisab berdasarkan adat istiadat atau perhitungan kasar yang kemudian bisa untuk menentukan misalnya waktu sholat sepanjang masa, itu pakai hisab urfi. Waktu sholat sepanjang masa itu kalau dicermati lagi mesti ada gesehnya 1-2-3 menit dengan yang hisab hakiki. Begitu juga hisab urfi dalam menetapkan awal bulan nanti ada perbedaan dengan hisab hakiki. Nah, maka hisab hakiki itu ya artinya perhitungan dengan data-data yang dibutuhkan untuk menghitung. Nah, maka kriteria wujudul hilal itu apabila terpenuhi 3 kriteria secara keseluruhan. Jadi kalau 3 itu hanya ketemu 1 ya belum memenuhi. Ketemu 2 juga belum memenuhi. Harus ketiga-tiganya ada. Yang pertama telah terjadi ijtima. Yang pertama apabila terjadi ijtima maka ini menjadi salah satu terpenuhinya syarat masuknya bulan baru. Jadi kalau sekarang ijtima maka ini bisa menjadi dasar untuk menentukan bulan baru berikutnya. Tapi tidak cukup hanya istimak saja. Istimak itu apa? Ijtima' itu terjadinya bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis, kira-kira seperti itu. Sehingga bulan itu akan nol, tidak tampak. Bulan itu tidak tampak. Dalam kondisi-kondisi tertentu saat istimak itu bisa terjadi gerhana matahari. Ya, karena bulan di sebelah sana, bumi di sebelah sini, matahari di sebelah sana. Kebalik. Bumi di sini, bulan di sini, matahari di sebelah sana, dalam satu baris, ya, nah, satu garis itu. Nah, kalau bulan ini betul-betul sampai menutupi matahari, kalau yang tertutup sebagian itu maka terjadi gerhana matahari sebagian. Maka terjadinya gerhana matahari pada saat terjadinya ijtima. Tapi saat terjadinya istimewa belum tentu terjadi gerhana matahari. Ini ya ilmu ini ya, tidak semua orang paham juga. Jadi kalau betul-betul dalam satu garis maka kadang-kadang bisa terjadi gerhana total. Gerhana total. Kok bisa bulan menutupi matahari? Ya karena kita melihat dari di sebalik bulan, karena bulan lebih dekat dengan bumi sehingga kita nggak bisa melihat matahari tertutup total oleh bulan, maka terjadilah gerhana matahari total. Jadi yang pertama apabila sudah terjadi ijtima. Yang kedua
Istimak itu harus terjadi sebelum matahari terbenam. Istimak itu harus terjadi sebelum matahari terbenam. Jadi bulan habis itu, bulan menjadi nol itu terjadinya pada saat sebelum maghrib. Itu syarat yang kedua. Nah, syarat yang ketiga, pada saat maghrib matahari harus lebih dulu terbenam dan bulan terbenam belakangan setelah matahari, sehingga istilahnya bulan atau hilal berada di atas ufuk. Ini contohnya untuk Ramadan besok. Untuk Ramadan besok, ini PP belum mengumumkan, tapi Majelis Tarji sudah selesai mengolahnya dan sudah diserahkan ke PP. Tinggal kita tunggu maklumatnya keluar. Walaupun belum keluar maklumatnya, ini bisa saya sampaikan datanya. Ini ada di dalam kalender, kalender Muhammadiyah. Insya Allah kalendernya UMS sudah mengikuti kalender Muhammadiyah. Karena dulu tahun 90-an atau tahun berapa itu, kalender UMS belum ikut kalender Muhammadiyah, sehingga bodohnya pun beda, jadi masalah. Alhamdulillah sekarang sudah mengikuti. Jadi untuk satu Ramadan 1440 Hijriah atau Ramadan tahun ini, nanti istimak akhir bulan Sya'ban, bulan Sya'ban akan habis, namanya istimak, pada Ahad Kliwon. Ahad Kliwon 5 Mei 2019. Udah keluar Pak? Oh belum tak? 5 Mei 2019. Terjadinya pukul berapa? Terjadinya pukul 5 pagi. Pukul 5 pagi 48 menit 25 detik. Jadi setelah subuh. Kalau sekarang subuhnya itu jam setengah 5. Nanti ini jam 6 kurang 12 menit terjadi ijtima. Nanti tanggal 5 Mei itu ya. Tanggal 5 Mei. Berarti itu ijtima terjadi sebelum maghrib, ya kan? Karena istimaknya pagi, berarti kan belum maghrib toh? Istimak sebelum maghrib. Syarat pertama, kedua terpenuhi. Jadi terjadi istimak Ahad pagi jam 6 kurang 12 menit. Jam 6 kurang 12 menit pagi itu pasti sebelum maghrib. Maka syarat kedua terpenuhi. Nah, syarat yang ketiga, tinggi hilal. Karena matahari terbenam terlebih dahulu pada saat maghrib untuk waktu Yogyakarta. Ini karena dihisabnya di Jogja. Maghribnya pada 5 Mei itu tanggal 17 jam 17 30 menit 54 detik, setengah 6 lebih 54 detik, dan pada saat maghrib itu hilal sudah berada di atas ufuk 5 derajat 48 menit, sehingga hilal berada di atas ufuk. Karena hilal berada di atas ufuk, maka satu Ramadan langsung terjadi besoknya, Senin. Nah, jadi satu Ramadan 1440 jatuh pada hari Senin Legi tanggal 6 Mei 2019. Ini contoh menentukan awal bulan. Tapi rinciannya ada hitung-hitungannya ya, ada rumus-rumus yang dipakai.
Kemudian ada data-data almanak nautika dan lain-lainnya itu. Zimut, azimut dan sebagainya itu dihitung semuanya. Nah, kita enggak menghitung itu. Hanya contoh secara praktisnya saja. Dan kalau sekarang menggunakan program komputer itu, tinggal data-data dimasukkan, klik, itu sudah hasilnya keluar. Itu satu Ramadan 1440. Idul Fitri kapan jatuhnya? Nah, Ramadan pada hari ke-29, tanggal 29 Ramadan bertepatan dengan tanggal 3 Juni terjadi ijtima'. Ijtima'nya jam 17 sore, berarti lebih 4 menit lebih 46 detik. Itu 17 4 menit 46 detik. Nah, berarti ini tanggal 29 Ramadan terjadi ijtima'. Dan ijtima'nya terjadi sebelum maghrib, karena baru jam 5 4 menit. Syarat 1, syarat 2 terpenuhi. Adanya ijtima', ijtima' sebelum maghrib. Nah, sekarang syarat yang ketiga. Saat terbenam matahari di Yogyakarta, nah, maghribnya itu jam 17.28. Jadi antara ijtima' dengan maghrib hanya berapa menit? Hanya ada sekitar 24 menit. Jadi antara ijtima' dan terbenamnya matahari hanya ada waktu sekitar 4 menit. Sehingga ketika dihitung, diukur tinggi hilal, ternyata matahari terbenamnya belakangan, bulan lebih dulu terbenam. Pada saat matahari terbenam, bulan sudah berada di bawah ufuk, walaupun agak tipis. Jadi bulan tinggi hilal pada tanggal 3 Juni bertepatan dengan 29 Ramadan itu min 00 derajat 9 menit 22 detik. Artinya masih di bawah ufuk. Jadi garis ini bulan masih di bawah. Jadi enggak kelihatan. Secara perhitungan enggak bisa dilihat. Maka Ramadannya digenapkan menjadi 30. Karena ini masih min, besok belum tanggal. Ramadannya menjadi 30. Ya? Jadi Ramadannya nanti 30 hari, maka satu Syawal jatuh pada hari Rabu Legi tanggal 5 Juni 2019. Nah, insya Allah Idul Fitri tidak ada perbedaan antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Jadi pemerintah tidak berbeda dengan Muhammadiyah. Biasanya kan pemerintah yang berbeda dengan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah menetapkan duluan kan, yang belakangan yang beda kan? Yang beda yang belakangan. Jadi besok Idul Fitrinya hampir dipastikan sama. Karena juga enggak mungkin Nahdlatul Ulama akan menetapkan tanggal 29 sore itu bisa diru'yah. Nah, semuanya sudah menggunakan kriteria. Kriteria mungkinnya diru'yat itu minimal 2 derajat. Padahal ini baru 0 min 0 derajat sekian
9 menit. Jadi ya memang sangat tipis di bawah ufuknya itu. Di bawah ufuknya sangat tipis, tapi itu tidak mungkin bisa dilihat. Tidak mungkin bisa dilihat. Nah ini untuk Idul Fitri, sekaligus Idul Adha-nya. Nanti akhir bulan Dzulqa'dah, yaitu tanggal 1 Agustus, akan terjadi ijtima' jam 10 pagi. Nah, jam 10 itu kan sebelum maghrib, jauh sekali ya. Jam 10 sampai maghrib itu ya sekitar 7 jam, sekitar 7 jam atau lebih ya. Karena maghribnya pada tanggal 1 Agustus nanti itu jam 17 lebih 39 menit. Tadi istimaknya jam 10. Pada saat maghrib, tinggi hilal di Yogyakarta plus 3 derajat. Jadi sudah 3 derajat di atas ufuk, 15 menit 41 detik. Nah, maka karena sudah 3 derajat, besoknya langsung tanggal 1, yaitu hari Jumat Wage tanggal 2 Agustus, itu bertepatan dengan 1 Zulhijjah 1440. Maka hari Arafahnya tanggal 9 Zulhijjah itu bertepatan dengan 11 Agustus, dan Idul Adha-nya Senin 10 Zulhijjah itu bertepatan dengan 12 Agustus. Milad Muhammadiyahnya itu hari Sabtu 8 Zulhijjah 1440. 110 tahun ya. 110 tahun. Jadi nanti Milad Muhammadiyah, Idul Arafah dan Idul Adha haji bersamaan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Seminggu berikutnya tanggal 17 Agustus. Baiklah, ini sebenarnya masih ada satu lagi tentang apa? Gerhana. Nah, gerhana tadi yang terpenting, kalau gerhana matahari terjadi bersamaan dengan terjadinya ijtima', sedangkan gerhana bulan terjadi bersamaan dengan terjadinya bulan purnama. Bulan purnama itu bisa saja tanggal 14, bisa saja tanggal 15. Inilah bapak-bapak yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan hisab hakiki yang dipegangi oleh Muhammadiyah, baik di dalam menetapkan waktu-waktu sholat, termasuk juga waktu-waktu terjadinya awal bulan, dan juga waktu terjadinya gerhana. Di tahun ini ada beberapa kali gerhana, dan juga waktu terjadinya apa namanya, matahari di atas Ka'bah. Kalau nggak salah itu nanti tanggal 28 Mei. Jadi pas bulan puasa tanggal 28 Mei, itu berarti puasa hari ke-22 atau 21 itu, nanti pada waktu asar jam 4, kurang lebih jam 4 atau setengah 4, itu bisa untuk mengukur arah kiblat dengan bayang-bayang benda. Karena matahari pas di atas kiblat, jadi itu logikanya itu, ini lampu, ini bendanya, maka kalau kita buat benda di sini, maka bayang-bayangnya itu mengarah ke kiblat di sini, karena kiblatnya di bawah matahari pas. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada manfaatnya. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Itu ukurnya hisab itu kenapa harus dari Jogja? Mungkin kalau misalkan kita letakkan di Nusantara, misalnya Kalimantan, hasil penyimpannya bisa berbeda. Ya, jadi begini,
Kalau ijtima itu berlaku global semua, jadi ijtima seluruh dunia jamnya sama, tanggal dan jamnya sama, kira-kira seperti itu. Tapi yang berbeda adalah saat terbenamnya matahari. Jadi karena ini dihitung di Yogyakarta, maka yang dihitung adalah terbenamnya matahari di Yogyakarta. Tapi Muhammadiyah menganut paham hisab hakiki dengan matlak. Matlak wilayatul hukmi. Matlak wilayatul hukmi itu matlak itu berlaku untuk wilayah hukum. Nah, wilayah hukum kita, wilayah hukum Indonesia. Jadi misalnya itu dihisabnya di Jakarta juga enggak apa-apa. Nah, kalau di Jakarta itu sudah wujudul hilal misalnya, maka bagian lain seluruh wilayah Indonesia dianggap masuk. Enggak masuk. Tapi dulu pada tahun berapa itu, di bagian barat itu hilal sudah di atas ufuk. Tapi bagian timur hilal belum di atas ufuk. Maka waktu itu putusan PP, waktu itu ketua umumnya Pak Din, sekretaris umumnya Pak Rasad Saleh, di dalam maklumat PP itu bagian timur Indonesia yang masih berada di bawah ufuk dapat mengikuti Idul Fitri sebagaimana ketetapan pimpinan pusat. Dapat, dapat itu artinya boleh mengikuti, boleh juga mengikuti hitungan yang berlaku di lokal itu sendiri. Tapi karena Tarjih sudah menetapkan itu matlak wilayatul hukmi, maka semuanya kena. Jadi seperti kalau apa namanya, kapal berlabuh, meskipun yang berlabuh itu bagian depan, maka yang bagian belakang itu sudah ikut berlabuh semuanya, kira-kira begitu. Jadi yang depan sudah berhari raya, kok yang belakang belum berhari raya, itu kan juga enggak ya. Kan semuanya gitu. Jadi matlak wilayatul hukmi itu seperti itu. Itu ketetapan dari Muhammadiyah seperti itu. Tapi sebenarnya karena Indonesia itu wilayahnya sangat luas, maka pada saat itu kalau nggak salah belum ditetapkan tentang wilayatul hukmi itu, saya nggak tahu persis ya. Sehingga Pak Sekretaris Umum PP Pak Rasad Saleh dalam maklumatnya itu bagian timur Indonesia dapat mengikuti ketetapan satu Ramadan dan satu Syawal pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi dapat itu berarti tidak memaksakan, tidak memaksakan. Wallahu a'lam. Saya kira demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.